Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya guys. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu Ewa Ewa Bule. Ini klate lah mesti ini kan. Oke, langsung saja guys. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, let's go, kita play videonya. Oke, Kelantan kan. Lagu rakyat Kelantan. Oke, bolehkah saya faham lagu ini dengan arti sekali atau tak? Kita tengok je lah. Wah, wah bule, wah bulan ya. Aha. Oke, faham. Ewa bule, teraju tigo. Ini malam bersukaria. Male tau, malam ke atau macam mana? Bersyukur ya. Asik lagunya ya. Terlanjut tiga. Wey, asik. Betul. Asik. Oke. Taman serendah sekebun bunga. Faham. Ini asik musik dia. Ini biasa tak kalau apa nama tu? Ada apa nama tu? Acara Ewa kan? Ewa, Ewa. Ewa, wow, wow. Oke. Oke, rantah tu apa? Wow, resam. Ewa bule teraju tiga. Ewa 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 bule. Ewa bule teraju tiga. Oke, keren sih. Sama bersukario. Malam, 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 malam lah. Kalau di Kelantan ku A kan ganti E kan. Ewa bule. Wow, keren sih. Sama-sama bersukaria. Ini malam, malam bersama. Sama-sama bersukaria. Cantik guys. Wih, cantik tuh. Wow, bulan. Oke guys, sudah selesai videonya. So gimana menurut teman-teman? Ini lagunya enak banget sih. Coba kita lihat komentar di sini. Sapu tengok masa 2020. Saya tengok 2021 Sejak didengar, salam cinta dari negeri Sabah di bawah Bayu. Oke, Banyu, Banyu. Oke. I from Kedah. I like this song because my friend sing this song. Terbaik. Oke. Wahai Oge Jowo di Indonesia dan Malaysia, tolong jangan klaim dan daftar di UNESCO. Mara cerita kononnya Diki Barat tu aslinya budaya Jowo. Huduh, benar perangai demo. Apa cakap kan? Tak salah, okay kan? Tak salah kan? Indian layan lagu ni, haha. Ni filem Perak lah. Ini from Perak lah. Okay. Ayah saya tengok ni masa dulu, tahu saya suka lagu ni sangat. Okay. Seronok dengar lagu ni, bawa balik kenangan zaman kecil. Betul lah. Betul betul. Mesti yang di masa ni pernah mengalami masa-masa macam ni, kan? Tu pasti senang.
Sebab lagu ni memang sedap. Saya dengar pertama kali pun sedap ni. Cuba kita putarlah. Aha. Kita dengarkan lagi kawan-kawan. Tuh. Daripada pembukaan saja awal tu macam meriah sangat tau. Betul tak? Lagu ni macam meriah tu. Kan? Lepas tu di akhir ataupun di tengah pun jadi kita tu terbawa dengan suasana. Jadi kita tu terbawa dengan suasana-suasana zaman dahulu yang membuat kita tu rindu tau. Rindu tak masa kecil tu main wow macam tu. Saya pun masa kecil tu main wow. Biasa layang-layang biasalah. Ada juga macam ni. Kalau dekat saya itu layangan bulan, ada layangan wajib, ada layangan juga yang elang itu ada juga. Ramai jugalah dekat kampung saya tu. Tapi memang biasa saya tu buat yang memang yang wow bulan ni. Wow bulan. Lepas tu ada bentuk orang-orangan juga. Semualah kita buat lah kan. Ramai-ramai dengan kawan-kawan. So memang menyenangkan guys. Itu pengalaman kita masa dulu-dulu lagi. Masa kecil lagi kan. Tapi itu memang mengingatkan kita dengan lagu ni juga. Kita macam meriah, macam bahagia selalu kan. Itu yang kita dambakan. Masa kecil dulu kita bisa hidup apa ya, menyenangkan dan istilahnya tak sedih-sedih lah macam tu. Kita berkawan dengan banyak kawan kat situ. Dan memang betul lah ada lomba juga. Ada masa dulu tu ada kita bertengkar lah, bergaduh lah dengan kawan kita pasal wow ni. Layang-layang lah kalau di Indonesia kan. Dan juga apabila terputus tali tu, kita kejar tu. Kita kejar sampai mana-mana. Ya Allah. Ada sampai saya tu ada 2, 3 kilo, 4 kilo lah saya berlari pun ada kan. Kita kejar tu. Sebab dia wow tu memang lawa lah macam tu. Kita macam kehilangan. Ada juga sempat juga kawan-kawan masa mengaji dulu tu dekat musola saya tertidur. Lepas tu saya mengigau tu. Mengigau itu kawan saya yang cerita. Saya tu macam ni, ngigau dia macam apa nama tu, ambil apa nama ya, wow tu lah. Kita tarik tali macam tu. Dia cakap, awak buat apa macam tu. Masa tidur tu memang saya tak perasan. Tapi memang masa kecil dululah. Macam umur-umur berapa 9 tahun, 10 tahun macam tu. Dan memang so itu ya biasalah kebiasaan kita ni. Apabila bermain lepas tu teringat dalam mimpi juga kan. Terbawa mimpi lah macam tu. Dan pernah juga saya jalan sendiri dekat apa nama tu jalan. Jadi saya keluar daripada musola tu. Memang seringlah saya tertidur. Sebab saya suka tidur kan. Tertidur dekat musola. Lepas tu jalan sendiri dia cakap, Allahu Akbar. Memang betul lah. Tak faham jugalah. Memang masa-masa dulu tu memang membahagiakan. Dan membuat kita tu senang. Kalau kita ingat masa-masa dulu tu, Allahu Akbar. Menyenangkan sekali kita bermain dengan kawan-kawan kita. Yang mana tak mengenal gadget lah. Kalau sekarang kan gadget, apa nama, jumpa kawan gadget, jumpa kawan gadget macam tu. Sehingga apa ya, bezalah kehidupan dahulu dengan sekarang ni. Okay guys, so macam mana pengalaman kawan-kawan masa dulu bermain wow ni kan. Ewa bulat, ewa apa yang favorit kawan-kawan. Coba komen di bawah. Terima kasih dah tengok video ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.